Petugas Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan menyita satu mobil tangki berisi 8.200 liter minyak tanah karena diduga merupakan penimbunan. Namun polisi gagal meringkus pelaku yang berhasil melarikan diri. Dalam sebuah razia penimbunan minyak tanah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, polisi hanya mendapati satu mobil tangki berisi 8.200 liter minyak tanah. Barang bukti ini adalah tindak lanjut operasi tim khusus kepolisian daerah Sumatera Selatan pada 28 Januari 2013 lalu. Meski polisi berusaha melakukan razia dengan cepat, namun pelaku berhasil melarikan diri karena diduga telah mengetahui rencana razia ini. Petugas Polres Ogan Ilir kini masih menyelidiki siapa pemilik minyak tanah yang diduga akan dikirim ke industri di luar kota Ogan Ilir ini. Itu apa supaya tidak tercium baunya apa? Yeah.